Amal anggota badan. Amal anggota badan sejatinya hanyalah mengikuti amalan hati. Bahwa amal anggota badan tidak akan bermanfaat tanpa didasari amalan hati. Amalan hati lebih wajib bagi seorang hamba daripada amalan anggota badan. Oleh karena itu, menata kembali ibadah, terutama sholat, sebagai ibadah yang paling utama. Peduli untuk membetulkan tata cara dan kafiat ibadah agar sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun peduli untuk menata ruh dari setiap ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita bisa meningkat secara kuantitas, juga secara kualitas. Kepedulian untuk terus memperbaiki kualitas ibadah adalah pertanda hati yang salim, hati yang sehat. Menghadirkan ruh ibadah. Jika ibadah ini dilakukan sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan dan dengan cara yang benar, maka ia akan memberikan pengaruh di dalam jiwa pelakunya. Melakukan ibadah-ibadah sunnah setelah melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Mengamalkan berbagai amal kebajikan, tetapi kita mendapati sebagian dari mereka tidak memperhatikan ruh ibadah. Sehingga kita melihat ada yang sholat malam, bersedekah, membaca Al-Quran, berpuasa sunnah, dan berdakwah. Akan tetapi, itu semua tidak membekas di hati, tidak menambah iman, tidak menambah dekat kepada Rabb-nya, dan tidak mengharap pahala di sisinya. Tetapi, orientasi utama ketika sholat adalah agar sholatnya cepat selesai tanpa merasakan keagungan ibadah yang tengah ia lakukan dan tidak ada pengaruh dalam hatinya. Selesai sholat dalam keadaan sama dengan sebelum sholat, tidak bertambah dekat dengan Allah. Menghadirkan hati, merasakan kesaksian, penglihatan Allah terhadap dirinya, berupaya untuk melakukan amalan sesempurna dan sebaik cara. Sesungguhnya amalan-amalan itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan keimanan dan keikhlasan yang ada di hati. Sungguh ada dua orang yang berdiri di saf sholat yang sama. Tetapi perbedaan nilai sholat mereka berdua seperti jarak antara langit dan bumi. Menghadirkan keagungan dan keutamaan ibadah. Karena sejatinya ibadah tidak disyariatkan untuk menyusahkan manusia. Tetapi untuk hikmah yang agung dan maslahat yang tak terbilang. Keutamaan ibadah adalah ia menyucikan dan membersihkan jiwa serta meningkatkan derajat pelakunya ke tingkat kesempurnaan manusia yang tertinggi. Keutamaan ibadah. Kebutuhan paling utama dan paling pokok. Secara tabiat, manusia itu lemah dan sangat membutuhkan Allah. Tubuh berhajat kepada makanan dan minuman, hati dan ruh pun memerlukan ibadah.
Karena hakikat seseorang hamba adalah hati dan ruhnya. Hati dan ruh. Kecuali dengan menghadap Allah dengan beribadah. Berzikir dan beribadah kepadanya. Kesenangan tanpa Allah. Kesenangan tersebut tidak akan kekal mengabadi. Bahkan bisa jadi ia bukan merupakan kenikmatan dan kesenangan sama sekali. Berbahagia dan akrab dengan Allah, itulah kesenangan dan kebahagiaan yang tak akan terputus dan tak akan lenyap. Adalah kesempurnaan, keindahan, dan kesenangan yang hakiki. Berkonsisten dalam memperbaiki, menapaki tangga ibadah kepada Allah. Ahli ibadah, orang yang paling bahagia dan paling lapang dadanya. Di antara keutamaan ibadah, mempermudah seorang hamba untuk melakukan berbagai kebajikan, meninggalkan macam-macam kemungkaran, menghibur ketika tertimpa musibah, meringankan beban ketika mendapatkan ujian, berbakti kepada Allah dari perbudakan makhluk, menjadi orang mulia, berkepala tegak, dan berwibawa. Di antara keutamaan ibadah yang paling agung adalah ia menjadi sebab terbesar bagi seorang hamba mendapat ridho Allah dan surganya, selamat dari neraka, menghadirkan ruh ibadah dan melaksanakan ibadah dengan sebaik cara. Sesungguhnya amalan-amalan itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan tingkatan keimanan dan keikhlasan yang ada di hati. Dan sungguh, ada dua orang yang berdiri di saf sholat yang sama, tetapi perbedaan nilai sholat mereka berdua seperti jarak antara langit dan bumi. Persiapan sebelum sholat. Taharah dalam arti menyucikan anggota tubuh dari hadas dan najis memiliki kedudukan penting dalam Islam. Taharah juga menjadi kunci surga dan separuh perangai iman. Bersuci adalah separuh iman. Wudu adalah perangai iman. Membersihkan dan menyucikan zahir, separuh iman yang lain adalah membersihkan dan menyucikan batin. Niat yang jujur hanya muncul dari jiwa-jiwa yang bersih, dari hati yang selamat, dari kepentingan dan niatan selain mencari ridho Allah. Amalku hanya sebatas apa yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan rasa dengki kepada seorang muslim pun dalam hatiku. Tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Di samping membersihkan zahir dari hadas dan najis, kewajiban terpenting yang tidak boleh diremehkan adalah membersihkan batin dari kotoran-kotorannya. Sejatinya kita berjalan menuju Allah dengan hati, bukan dengan tampilan ragawi. Wallahu a'lam. Wudu adalah perangai iman yang berarti membersihkan dan menyucikan zahir. Sedangkan separuh iman yang lain adalah membersihkan dan menyucikan batin. Wudhu. Salat adalah sarana munajat seorang hamba dengan Allah. Waktu berdiri di hadapannya. Saat untuk berdoa kepadanya. Saat bercakap dan berbisik dengannya. Harus ada persiapan, yaitu menyucikan jasmani yang diiringi dengan persiapan ruhani.
Karena sholat seorang hamba tidak akan diterima kecuali ia dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan separuh kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, maka tidak hendak menyulitkan kamu. Allah itu tidak akan menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Oleh karenanya Allah memudahkan kalian dan tidak menyulitkan. Bahkan Allah memperbolehkan tayamum ketika sakit dan ketika tidak ada air. Ya, ini adalah bentuk keluasan dan kasih sayang Allah kepada kalian. Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Wudu dan mandi itu tidak hanya sekedar membersihkan jasad. Usaha yang dilakukan untuk memadukan kebersihan tubuh dan sucinya ruh dalam satu amalan langsung dan dalam satu ibadah ketika seorang mukmin menghadap Rabb-nya. Sejatinya wudu yang kita lakukan ketika hendak sholat tidak ditunjukkan untuk menyulitkan, tetapi justru untuk membersihkan kita dan agar Dia menyempurnakan nikmat-Nya bagi kita. Maka untuk menghadap-Nya kita harus dalam keadaan suci, baik suci secara lahir maupun suci secara batin. Kesucian batin dan lahir ini bisa didapatkan dengan wudu. Tak kala ada yang bertanya, mengapa wajah Anda pucat setiap kali berwudu? Ali bin Hasan menjawab, apakah kalian tahu di hadapan siapakah aku akan berdiri? Demikianlah, ketika kita berwudu, itu berarti kita hendak menghadap Allah dalam sholat. Betapa malunya kita ketika tengah berdiri menghadap-Nya. Seorang hamba berlumur dosa, tengah bercengkrama dengan Rabb yang maha baik. Menjawab azan. Di antara perkara yang paling mengherankan adalah kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak mencintainya. Kamu mendengar seruannya, tapi kamu terlambat menjawabnya. Di antara bentuk seruan Allah kepada hamba-Nya yang beriman adalah azan, yang dikumandangkan sebagai isyarat masuknya waktu sholat. Lafaz azan mengandung tiga hal. Pertama, ungkapan keagungan Allah. Kedua, pengakuan atas keesaan Allah dan kerasulan Muhammad. Dan ketiga, seruan menunaikan sholat dan meraih kebahagiaan. Lafaz ini menyadarkan kita bahwa Allah maha besar dan selainnya adalah kecil. Dialah zat yang menguasai kehidupan di alam ini, juga kehidupan di akhirat nanti.
lafaz asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammada rasulullah. Lafaz pertama menegaskan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Syahadatul Tauhid ini memiliki dua makna, yaitu bahwa Allah Maha Kaya dari segala sesuatu. Segala sesuatu sangat membutuhkan Allah, yaitu kandungan makna bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para rasul. Hal itu karena beliau sudah pernah menunaikan tugasnya dengan sempurna, menyampaikan risalah dan yang diamalkan kepada beliau dengan sempurna, tidak kurang dan tidak lebih. Lafaz hayyan 'alas shalah, hayyan 'alal falah. Kalimat pertama berupa ajakan untuk mendatangi sholat, dan yang kedua seruan untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Sholat adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Sholat ibadah hidangan. Hidangan dari Allah. Allah memanggil kita untuk menikmati hidangan itu 5 kali sehari. Hidangan untuk hati kita. Hidangan yang menghidupkan jiwa kita. Makanan dan gizi hati ini lebih penting daripada makanan dan gizi tubuh. Kebahagiaan hakiki itu letaknya di hati. Siapapun yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah dia mendatangi sholat, menelungkupkan wajahnya ke hadapan Allah, karena memang sumber kebahagiaan hakiki seorang hamba adalah ketika ia merasa lemah dan tak berdaya di hadapannya. Ciri orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk. Khusyuk dalam sholatnya dan senantiasa menjaga sholatnya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Segala kebahagiaan yang diperoleh seorang bukan hasil upayanya semata, karena ia tidak mampu menciptakan apa-apa. Satu-satunya zat yang menghadirkan kebahagiaan itu adalah Allah. Semua berasal dari Allah, zat yang paling berhak diagungkan dan dipuji. Allah menyeru kepada negeri kesejahteraan surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Mendatangi sholat setelah mendengar azan, bahkan ketika sakit sekalipun dan harus dipapah. Bahkan beliau menegaskan, jika sudah azan tapi beliau tidak dalam barisan saf dalam sholat, maka silahkan cari beliau dalam kuburan. Kisah ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam As-Syi'ar. Ibnu As-Sakir menyebutkan bahwa Muhammad bin Hufayf terkena sakit lambung. Biasanya jika sholat sudah tiba, beliau digendong untuk mendatangi masjid. Lalu ada yang berkata, "Seandainya engkau meringankan dirimu sendiri." Beliau kemudian menjawab, "Jika kalian mendengar hayyan 'alas shalah dan kalian tidak melihatku berada di saf sholat,
maka carilah aku di dalam kuburan. Kumandang azan ini sebenarnya adalah gambaran dari pintu gerbang akhirat. Diumpamakan seperti sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil untuk kali kedua. Pada waktu itu, semua manusia dibangkitkan dari kuburnya dan digiring ke padang mahsyar, lalu diadili di hadapan Allah. Maka berbahagia dan beruntunglah orang yang memenuhi panggilan Allah. Sebelum kelak, di akhirat disidang olehnya. Berdiri menghadap Allah. Salat yang harus diperhatikan dengan baik adalah berdiri. Sungguh, berdirinya seorang hamba ketika salat bukanlah berdiri tanpa makna. Sejatinya ia tengah berdiri di hadapan Allah. Sesungguhnya, jika salah seorang di antara kalian berdiri di hadapan di dalam salatnya, sebenarnya ia tengah bermunajat dengan Rabb-nya. Karena orang yang salat sejatinya tengah bercakap mesra dengan Allah, berdua saja. Seorang hamba sejatinya memiliki dua waktu berdiri di hadapan Allah. Pertama, berdiri ketika sedang bermunajat kepada Allah dalam salat. Kedua, berdiri ketika bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak. Melaksanakan hak berdiri yang pertama dengan baik, maka berdirinya ia di hadapan Allah kelak terasa ringan dan mudah. Sebaliknya, barang siapa yang meremehkan waktu berdiri dalam salat, maka berdirinya dia di hadapan Allah kelak terasa berat dan sulit. Kesadaran bahwa ketika berdiri seorang hamba dalam salat ialah waktu ia bermunajat kepada Allah sangat dihayati oleh para salaf, sehingga mereka berdiri dengan khusyuk dalam salatnya tanpa menoleh. Sedangkan kehusyuan Muslim bin Yasar diceritakan oleh Maimun bin Hayyan, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Muslim bin Yasar menoleh dalam salatnya sama sekali, baik salat yang pendek maupun salat yang lama." Sisi masjid runtuh, lalu penghuni pasar terkaget karena kerasnya suara reruntuhan, tetapi beliau tetap berada dalam masjid dalam keadaan salat tanpa menoleh. Setelah aku baca buku ini, aku mulai merasakan tentang apa sih salat itu, bagaimana sih harusnya kita salat. Dari setiap gerakan yang kita lakukan, kita harus menyertai hati kita untuk selalu dalam keadaan khusyuk dalam salat, yaitu dengan hati yang bersih, hati yang selalu mengingat Allah. Antara ucapan dan hati itu serasi. Jadi kita akan mendapatkan kenikmatan dalam salat itu. Lanjutannya, mungkin kita akan mencoba untuk memaknai kandungan setiap bacaan salat. Yang pertama ada doa iftitah. Kedua itu kita ta'awudz dulu sebelum kita membaca Al-Fatihah dan juga surat pendek. Lalu kita mencoba untuk membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kita melakukan ruku. Ruku lalu disertai dengan berdiri lagi. Setelah ruku, kita
kita akan sujud. Dan mungkin di saat sujud itulah kita akan merasa sangat dekat dengan Allah. Dan ibaratnya sujud itu seperti hal yang utama dalam sholat gitu. Dimana kita akan sangat dekat dengan Allah itu saat sujud. Kemudian ada doa di antara dua sujud yang memiliki makna tentang doa-doa. Selanjutnya ada sujud kedua dalam sholat. Lalu ada juga doa tahiyat. Tahiyat itu ada dua, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Lalu setelah itu kita mengucapkan salam. Nah, sebelum video ini berakhir, aku mau mengingatkan tentang bacaan-bacaan sholat. Dan semoga kita bisa juga mengamalkannya dan memaknai artinya dengan baik. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر
Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Attahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar.
Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Attahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.